Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk materi ketiga dimensi. Oke. Untuk pertama, kita akan menggunakan software SketchUp. Nih. Silahkan klik dulu simple yang ada satuannya meter ini. Pertama, kita buat bidang datar dulu menggunakan shapes ini. Ini kita sampai ini klik. Ini orbit untuk membuat sudut pandangnya. Kita tekan push pull. Oke, sampai sini kita gunakan lingkaran ini dulu. Di sini kita pakai garis, ini juga kita pakai garis. Sebelah sini juga kita menggunakan lines, ini garis ini. Oke. Sebelah ini juga.
Kemudian kita push pull tekniknya. Hati-hati, jangan sampai objek terhapus seperti tadi. Jadi kita bisa kontrol Z kalau ada sesuatu yang salah. Tinggal kita push pull. Kalau sudah seperti ini, berarti kita push pull. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Ini juga kita tarik. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal membuat motif. Ini nanti bisa diperhalus lagi. Untuk teksturnya, sekarang kita ngambil ini. Bisa kita ambil berapa tekstur? Kita ambil brick. Atap kita gunakan roofing. Tinggal sekarang ini, dan ini kita tarik, kita bisa
Dah, ini aja sudah. Oke, silahkan kalian kerjakan seperti ini. Ini contoh pembuatan musola sederhana ya. Kemudian nanti kalian save tugasnya menjadi nama absen, misalkan 12. Siti bla bla bla, sudah. Kalian simpan. Setelah itu nanti dikirimkan ke server ya. Oke, demikian. Silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.